biasa ramai saja nih teman-teman. Dan di samping masjid ini ada bangunan perkantoran ya begitu. Dan di depan itu ada apa nih, mie ayam yang cukup terkenal juga di sini, namanya mie ayam Haji Mahmud S ya. Terkadang parkir aja sulit tuh di situ tuh teman-teman. Kalau kita terus jalan ini, maka kita akan tembus ke kawasan Pinang Baris Medan. Ya. Hai. Di sini juga terdapat beberapa hotel-hotel yang sepertinya sih bintang-bintang 3 ke bawah begitu. Tapi beberapa saat yang lalu di sini di akhir tahun kayaknya pernah banjir juga sih ya. Jadi kalau rekan-rekan lewat sini dengan menggunakan kendaraan yang rendah ya harap hati-hati begitu. Apalagi di musim-musim banjir begitu ya. Nah ini kalau kita ke sebelah kanan maka kita akan menuju kawasan Ayahanda ya. Kalau kita ke sebelah kiri, kita bisa ke Padang Bulan atau kawasan Universitas Sumatera Utara.